Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanaku dimilaku menashrah al-khobarul waki bimadatifikasi halian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, madatifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bekasi menggelar kajian dan sosialisasi fatwa MUI di Aula MUI Kota Bekasi lantai 2, Jalan Rawa Tembaga, Kota Bekasi, pada Selasa 5 Desember 2023. Acara ini dilaksanakan Komisi Fatwa MUI Kota Bekasi yang diketuai oleh Kiai Haji Zainal Abidin. Sementara Wakil Ketua Umum MUI Kota Bekasi, Kiai Haji Sukandar Ghozali, yang membuka resmi acara menegaskan fatwa MUI tidak hanya sebatas himbauan, melainkan satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sementara Kemenag Kota Bekasi yang diwakili Kiai Haji Syakur Kamil dalam sambutannya berharap agar fatwa-fatwa MUI bisa diserap semuanya. Acara ini dipimpin langsung Kiai Haji Jamal Lail yang mengawali fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pertama, mengenai ketentuan hukum di mana mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Kemudian, dukungan itu termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Berita selanjutnya, akhirnya pencairan tahap 2 anggaran KONI Kota Bekasi diduga sudah diterima. Nilainya mencapai 24 miliar rupiah. Anggaran ini cair pada Senin 4 Desember 2023. Jika benar demikian, maka ini merupakan angka terbesar dana yang diterima sepanjang berdirinya KONI Kota Bekasi. Artinya, sepanjang tahun 2023 ini, KONI Kota Bekasi menerima dalam dua tahap. Di tahap awal sudah menerima sebesar 25 miliar rupiah, maka dengan demikian hingga tahapan kedua kali ini, jumlah total yang diterima mencapai 49 miliar rupiah, satu nilai rupiah yang cukup fantastis. Sebelumnya memang tidak pernah menerima anggaran sebesar itu. Soal pertanggungjawaban pelaporan keuangan, menurut sumber tersebut ada edaran dari PJ Wali Kota. Soal pelaporan dana tiap OPD tertanggal 29 Desember 2023 paling lambat, sambil menunjukkan surat edaran dari PJ Wali Kota Bekasi. Berita selanjutnya, dilansir oleh Tribun Bekasi. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berharap RS Mitra Keluarga Grand Wisata yang baru saja diresmikan bisa menerima pasien BPJS. Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kabupaten Bekasi, Dr. Alam Syah, mengatakan masyarakat di Kabupaten Bekasi kini sudah mencapai 100% menjadi peserta BPJS Kesehatan. Alam Syah pun berharap RS Mitra Keluarga Grand Wisata Bekasi dapat melayani masyarakat dengan cepat, responsif sesuai dengan tagline Mitra Keluarga. Menanggapi keinginan Dinkes Kabupaten Bekasi agar RS Mitra Keluarga Grand Wisata menerima pasien BPJS, Direktur RS Mitra Keluarga Grand Wisata Bekasi, Dr. Debi Puspitasari Mars, mengatakan sebenarnya pihak RS Mitra Keluarga baru akan berencana bekerja sama dengan BPJS di tahun depan. Berita selanjutnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi berencana untuk melakukan lelang terbuka pekerjaan revitalisasi Pasar Cikarang. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Akhirnya menjadi mualaf setelah sekian lama melakoni hidup sebagai seorang Buddha. Adalah Kiai Haji Jamal Lail yang juga salah satu ketua MUI Kota Bekasi yang mengislamkan masa siyasuki dengan bacaan syahadat. Kemudian ditutup dengan doa.
Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi berencana untuk melakukan lelang terbuka pekerjaan revitalisasi Pasar Cikarang. Kepala Dinas Perdagangan Disdag Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Pasar Cikarang saat ini. Meskipun menghadapi masalah hukum, pihaknya tetap berkomitmen untuk melaksanakan lelang terbuka. PT Sanjaya merupakan pemenang lelang revitalisasi Pasar Cikarang pada 2014. Sebelum pembangunan dimulai, perusahaan pemenang lelang harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Namun perusahaan tersebut menghadapi kendala dalam memenuhi dokumen yang diperlukan. Meskipun diberikan beberapa kali kesempatan, sebagai akibatnya, pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan PT Sanjaya. Gatot menjelaskan PT Sanjaya telah melakukan beberapa kali proses hukum. Awalnya perusahaan tersebut menggugat pemerintah Kabupaten Bekasi, namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Cikarang. Selanjutnya, PT Sanjaya melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang juga berakhir dengan penolakan. Meskipun menghadapi penolakan, Gatot menyebut PT Sanjaya kembali mengajukan gugatan dengan materi yang sama. Dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta daerah, pihaknya dengan kajian hukum yang sesuai dengan regulasi merencanakan dalam waktu dekat ini, menggelar lelang terbuka. Gatot menegaskan pentingnya memprioritaskan kepentingan Pasar Cikarang seluas 2,2 hektar dan dihuni oleh 1.626 pedagang dengan hak pemakaian tempat. Lebih lanjut, dikatakan Gatot, dirinya mengajak para masyarakat untuk melihat secara terbuka kondisi Pasar Cikarang yang saat ini sudah sangat tidak baik. Mengakhiri berita hari ini, komplotan perampok bersenjata api dan senjata tajam menyasar minimarket kembali berkeliaran. Kali ini giliran 3 perampok menyantroni minimarket Kalibaru dan menggondol uang tunai 60 juta rupiah. Peristiwa perampokan di minimarket Kalibaru, Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, terjadi pada Selasa 5 Desember 2023 dini hari. Akibat aksi komplotan perampok bersenjata api dan senjata tajam itu, minimarket Kalibaru mengalami kerugian hingga 60 juta rupiah. Joni Susanto, salah satu pegawai minimarket Kalibaru, mengatakan kejadian berawal ketika dua orang pelaku masuk dan langsung menodongkan celurit ke arah pegawai di bagian kasir. Kemudian pelaku menanyakan berapa orang yang ada di dalam minimarket dan dijawab ada dua orang. Kemudian pelaku bersenjata api itu membawa pegawai ke gudang belakang menuju brankas. Para pegawai minimarket di bawah todongan senjata api kemudian diminta jongkok. Lantaran merasa terancam, pegawai mengatakan kunci brankas ada di depan dekat server. Lantas satu pelaku bertubuh gemuk mencari kunci brankas dekat kasir dan setelah mendapatkan kunci langsung kembali ke belakang. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, membenarkan kejadian perampokan di minimarket Kalibaru tersebut. Usai kejadian dan mendapat laporan dari pihak kepolisian, langsung menuju ke TKP. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.